Well, I think I don't know if I'm going to put it on you. Because I'm going to in this office and my staff very good. Hi guys, assalamualaikum. Kembali lagi dengan Mom ABC Family Channel. Kami sedang berada di CityLink Airplane menuju Denpasar, Bali. Bali masih cerah, ceria, masih segar ya. Padahal sebelumnya kita baru saja mendarat di Jakarta, penerbangan dari Sydney. Baru istirahat sebentar, kemudian kita melanjutkan perjalanan kita ke Bali. Khalid terlihat lelah. Tidak lupa dibawa juga Bobo and Chippy. Ini sedikit eksiden, agak mimisan mungkin karena kecapean dan kelelahan, tapi tetap semangat. Hai Alvaro, akhirnya tiba juga di Bali. 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 Are you happy? Yes. Happy. Dari airport kami dijemput sama Pak Made menuju ke tempat hotel yang akan kita tempati selama kita di Bali. Tidak lupa juga kita mengabadikan momen di depannya Bali Airport, foto keluarga. Langsung menuju ke Grand Livio Hotel yang berada di sekitar Kuta. Banyak juga ke pantai-pantai maksudnya. Sambil menunggu kamar kita ready, sedikit kita keliling. Ada apa sih di dalam hotel ini? Kayaknya kita cari ada kolam renangnya nyaman apa enggak. Kalau nanti kita ada kesempatan, kita mau berenang juga dalam hotel ini. Setelah check-in dan menaruh semua koper kita iseng jalan-jalan ke Beach Walk Kuta, mall terbesarnya di Kuta, untuk sekedar mencari dinner. Ini pertama kalinya Alvaro Billy Khalif kasih makan ikan ya. Ikannya gede-gede, banyak, seru. Kita putuskan untuk makan di bebek tepi sawah dengan menu andalan nasi goreng tentu saja, dan juga bebek betutu lengkap dengan sayur mayur, ada es kelapa. Sedang berada di bebek tepi sawah dan Bali langsung. Sambil menunggu matahari tenggelam ya, sundown, kita nikmati minum-minum, foto-foto. Khalif sempat jalan-jalan ke Candelicious. Hi Kai, where are you? Are you at the beach walk? Are you at the beach walk? What? Beach walk. Khalif. Hari kedua, tepatnya tanggal 12 Januari, pagi-pagi kita udah dijemput sama Pak Made. Kita rencananya nih masih bingung mau jalan kemana ya, dibawalah kita ke Tanjung Benoa Beach ya. Tadinya mau ngeliat kura-kura, tapi ternyata dari Tanjung Benoa ini kita masih harus naik perahu ke seberang sana gitu. Sementara cuaca lagi mendung dan kita ternyata lupa gak bawa baju ganti, gak bawa anduk gitu kan. Ini permainannya basah kan. Jadi kayaknya kita cuma lihat-lihat aja, terus kita lanjut ke GWK. Oke,
dari tempat parkir kita di naik train kayak kereta seperti ini menuju ke tempat kawasan pariwisatanya itu. Hai Alvaro. The other side. Do you wanna dance? Good morning, selamat pagi dari GWK Bali. Thank you.
Knock knock knock. Who's there? Peekaboo. Hi. Hi. Is that you, Billy? This. Ini sebelum pulang kita juga sempat mampir ke pantai Padang-Padang. Cuman lagi-lagi karena kita tidak membawa persiapan baju ganti ya, hanya yang menempel di badan. Jadi kita fokusnya cuma lihat pantainya aja. Gak ada kegiatan fun activity di pinggir pantai. Ini turunnya aja udah susah. Tapi gimana ya, namanya juga anak-anak ya. Dibilangin, jangan main air ya, lihat-lihat aja, basah-basahin kaki aja. Tetap aja pada akhirnya mereka tiga-tiganya basah kuyup. Yang awalnya cuma pengen ambil foto di pinggiran pantai. Akhirnya beneran nyemplung tiga-tiganya, basah lah tiga-tiganya. Setelah jalan jauh, cukup curam ya, ini apa namanya nih, di tengah membelah kayak bukan goa sih, tapi lebih tepatnya kayak ada celah gitu ya, batu, terus nanti tiba-tiba di tengah-tengah itu ada pantai yang indah dan cantik gitu ya. Banyak turisnya, pantainya tuh biru, birunya tuh bagus banget ya. Tentu saja Billy Khalif Alvaro gak mau cuman main-mainin kakinya. Beneran lah mereka semua tiga-tiganya main air. Alvaro. Hello, this is the room of Billy Kali, Chippy, and Bobos. Okay guys, thank you for watching. Sampai jumpa lagi di Bali Vlogs Part 2. Bye. Bang us sausages and fries and nugget. Nasi tongkol, urat, dan api. Sup. So-